Profil Ang Bin Risi, istri Adly Fairuz yang dikabarkan kena KDRT. Ang Bin Risi dikabarkan mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya Adly Fairuz. Kekerasan ini dilaporkan oleh Yulia Irawati yang merupakan ibu dari Ang Bin Risi. Selang beberapa minggu kemudian, tudingan kekerasan ini dibantah Ang Bin sendiri. Bahkan, Adly Fairuz melaporkan kembali tudingan yang dilaporkan oleh ibu mertuanya itu atas pencemaran nama baik ke pihak kepolisian. Terlepas dari perseteruan yang terjadi antara suami dan ibunya itu, Ang Bin Risi merupakan aktris dan juga model. Dia juga dikenal lewat perannya dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Yulia Irawati melaporkan Adly Fairuz yang diduga telah melakukan kekerasan terhadap Ang Bin Risi. Laporan ini didasari karena Yulia merasa bahwa anaknya itu mengalami kekerasan dan telah mengunggahnya di media sosial. Adly yang merasa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap istrinya itu tidak terima dan melaporkan kembali ke pihak kepolisian atas pencemaran nama baik. Perseteruan antara Adly Fairuz dan Yulia Irawati pun berlanjut sampai saat ini. Diketahui sebelumnya bahwa jauh sebelum Ang Bin dan Adly menikah pada tanggal 28 Maret tahun 2020 lalu, hubungan antara Adly dan Yulia memang sudah tidak harmonis. Usai dikabarkan KDRT, Ang Bin pun akhirnya buka mulut terkait kekerasan yang dilaporkan oleh ibunya tersebut. Dia mengatakan bahwa suaminya itu tidak pernah melakukan kekerasan pada dirinya. Bahkan, selama mereka menikah, Adly tidak pernah memukul Ang Bin seperti yang dilaporkan oleh Yulia. Atas hal ini, Adly melaporkan ibu mertuanya itu ke pihak kepolisian terkait kasus pencemaran nama baik. Bahkan, walaupun pihak dari Yulia meminta melakukan mediasi, tetapi Adly tetap bersikeras proses hukum atas laporan pencemaran nama baik tetap berlanjut. Terlepas dari isu perseteruan antara suami dan ibunya tersebut, Ang Bin Risi mengawali kariernya sebagai model majalah dan masuk ke dunia entertainment sejak duduk di bangku SMA. Sukses dalam dunia model, Ang Bin pun mencoba peruntungannya dalam dunia seni peran. Dia pun berhasil mendapatkan peran dalam film horor berjudul Pohon Keramat. Tidak berhenti sampai di situ, Ang Bin juga sukses berperan sebagai Sania dalam sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Dari sinetron inilah, kariernya semakin melonjak. Biodata dan profil Ang Bin Risi. Nama lengkap Ang Bin Risi. Tanggal lahir, tanggal 27 Agustus tahun 1997. Pekerjaan, aktris, model. Suami, Adly Fairuz, menikah 2020. Anak, Ardasir Behrous Albarok. Orang tua, Tommy Risi, ayah, Yulia Wirawati, ibu.